siap merekod ENCOM Emergency Communication Satellite untuk Majene, Sulawesi Barat. Kita sudah standby 9 detik lagi, satelitnya terlihat dari sebelah barat. Ya, kita sudah rekod. Ya, sudah masuk. Ini tanggal 15 Januari 2021, pukul 3:47 UTC. Dari Oscar India 52 Echo Echo, siap mendengarkan atau membantu jika ada mungkin kesulitan komunikasi. Oke, kita siap merekod. Masih kosong. Ya, kita masih merekod. Harus. Orang-orang. Orang-orangnya gede sekali. All stations please stand by. All stations please stand by. Saya sudah masuk, tapi orang-orang gede tadi ya. All stations please stand by. All stations please stand by. This is emergency communication for earthquake in Majene. Apakah ada teman-teman dari Majene dan sekitarnya yang akan menggunakan satelit untuk mengirim informasi di sini yang Kilo Delta Zero November X-ray standing by. Okay, secure Majene, silakan. Jika ada stasiun dari Majene dan sekitarnya yang akan mengupdate mengirim informasi yang Kilo Delta Zero November X-ray standing by. Alpha Charlie Delta, Rizky, apakah standing by? Wadi Zero NXX panggil. Apakah ada rekan-rekan dari
dari Majene dan sekitarnya akan mengirim informasi via satelit. Thank you Delta Zero, November X-ray, stay standing by. Kita roll call untuk melihat siapa saja yang standing by di VR emergency. Silakan teman-teman bukan call sign-nya dengan lengkap yang kiri Delta Zero November XXA net control untuk VR emergency communication, silakan. Yankee Delta 4 Romeo Whiskey Hotel. Yankee Charlie 1 Terra Charlie. Yankee Charlie 2 Yankee Italy Zulu. Ada 3 stasiun termonitor. Yang pertama Yankee Delta 4 Romeo Whiskey Hotel, silakan laporannya dan informasi dari lokasi mana dan jika ada informasi Yankee Delta 4 November X-ray. Yankee Delta 0 November X-ray, this is Yankee Delta 4 Romeo Whiskey Hotel, standby monitor dari grid OI 16CM, lokasi Curug Gajang Lebong Bengkulu, terima kasih. Aja yang kita Delta 4 Romeo Whiskey Hotel, you also 5 by 9 YD09XX, thank you. Yang kedua yang kita Charlie 1 Sierra Charlie, Om Sony silakan laporan penerimaan dan lokasinya dan jika ada informasi YD09XX, standing by. YD09XX 59 report Om Yono, terima kasih untuk supportnya. Tidak ada berita. Yankee Charlie 1, Sierra Charlie di Tangerang, standing by. Ya, terima kasih. Yang ketiga, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, Omedi, silakan laporan penerimaan dan lokasi Anda dan informasi juga ada informasi. YD09XX, standing by. Yes, so, Yankee Delta 0, November X-ray, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, year 59, clear sekali di Yogyakarta kota. Oscar India 52 Eko Eko, gitu Om Yono. Saat ini kondisi saya memantau persis di depan saya Gunung Merapi. Saat ini terpantau untuk kondisinya masih mengeluarkan asap, begitu Om Yono. Demikian berita dari kota Yogyakarta, dari Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu, Oscar India 52 Eko Eko, standing by. Terima kasih Om Edi, you also 5 by 9 YD09XX. Oke, kita break 5 sampai 10 detik untuk melihat apakah ada teman-teman dari Majene yang akan menggunakan frekuensi. Silakan teman-teman dari Majene sekitarnya, di sini yang kiri Delta 0 November XXX, standing by. Lanjutkan roll call sesi kedua. Sebelumnya saya mau tanya apakah Om Rizky yang di Delta 8 Alpha Charlie Delta standing by untuk handover, karena saya sudah agak low sekarang, low elevation YD09XX. Bagus lagi. Oke, okay. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak. Ini efek dari tumbling. Oke, okay, roll call kedua. Silakan sebutkan call sign-nya dan saya akan... Silakan teman-teman yang monitor VR Emergency Communication untuk check-in di roll call, Yankee Delta 0, November XXA, standing by. Yang terdengar, Yankee Charlie, Mike Victor, Victor, mudah-mudahan tidak salah, silakan YD0NXX, standing by. Thank you. Yankee
ada stasiun yang bisa monitor, saya sudah hilang deh. Tolong di handover YD0NX6. Apakah ada stasiun yang bisa menghandle YD0NX6? Bisa termonitor Om Yono, bisa termonitor yang di Charlie Mike Victor Peter, bisa termonitor jelas. Silakan yang mau menginformasikan di sini Yankee Charlie itu Yankee Italy Zulu, coba mereceive Anda. Silakan dari lokasi Majene atau yang lain. Yankee Charlie itu Yankee Italy Zulu, standby. Rekan Yankee Charlie 8 Mike Victor Victor, informasinya tadi mohon diulang karena terputus-putus. Silakan. Silakan diulangi. Coba diulang lagi, terputus-putus saya dengarkan di sini. Ada rekan-rekan yang lain, Yankee Charlie dan main Victor Victor, Yankee Charlie itu Yankee Zulu, Anda masih terputus-putus, saya dengarkan. Rekan-rekan dari lokasi bencana Majene. Rekan-rekan yang dari lokasi Majene atau sekitarnya, silakan menginformasikan di sini Yankee Charlie itu Yankee Tali Zulu, Mama Mandu, Mama Monitor, silakan. Masih 4 derajat lagi, silakan yang mau menginformasikan Yankee Charlie itu Yankee Italy Zulu monitor. Oke, silakan Yankee Charlie Mike Victor Victor, silakan. Ya Pak, informasi Pak Edi, untuk sementara jalan akses Sulawesi Tengah dengan menuju Sulawesi Barat belum bisa dilalui, sehingga untuk bantuan masih terhalangi. Demikian informasi yang kita itu yang kita lusul, Kiesel. Kiesel, Kiesel, cukup jelas. Terima kasih informasinya bahwa jalan masih terputus begitu, Over. Over, Over. Jadi belum bisa lalu, Pak. Jadi lagi menunggu alat berat, demikian. Kiesel, 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 tetap berhati-hati, jaga protokol kesehatan. Demikian yang kita lihat, Mike Victor Victor, yang kita lihat itu yang kita lusul. Oke, rekan-rekan yang lain silakan menginformasikan yang di Charlie itu, yang kita di dulu. Satu derajat lagi, silakan over. Ya, 0,5 derajat, silakan yang masih menginformasikan yang di Charlie itu, yang kita di dulu, standby. Ketua gitu, Yankee Zulu Hotel, Bravo Hotel. Sekedar informasi, jadi tetap standby monitor di sini, Om Bob. Yankee Post Rocket Bravo, Scott Bravo, Pak Mansur. Yankee Post Rocket Bravo, Alpha, Bravo Alpha Uniform, standby. Yankee Post Rocket Bravo, Alpha Uniform, Post Rocket Bravo, Bravo, Alpha Uniform. Terima kasih informasinya. Dari Majene juga sudah aktif. Posko Sultan Sekretariat Lokal Majene Jumat Mako di Bukalan Sultan Majene. Oke, terima kasih. Sama-sama standby. Ya, sama-sama standby Om Bob. Jadi tetap juga di frekuensi 2 meter bel 144.440 MHz itu tetap standby untuk menuntun teman-teman yang mau menuju ke Mamuju. Apakah diarahkan nanti lewat Via Mamasa atau dia tetap melanjutkan ke kota Majene dulu? Jadi nanti kita arahkan kalau dia.
Charlie itu. Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu. Ya, Waalaikumsalam. Silakan, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Suaranya kecil sekali, Om. Suaranya kecil. Mohon diulangi. Dengan siapa, Roger? Modulasinya kecil sekali. Modulasinya kecil sekali. Yankee Charlie itu, Yankee Italy Zulu, listening. Kecil sekali modulasi, mohon didekatkan extra mic-nya. Yankee Charlie itu, Yankee Italy Zulu, listening. 1, 2, 3. Ya, itu baru bagus, itu baru bagus. Ya, teman-teman yang ada di Najene apa di mana ya? Yang masih ingin menginformasikan laporan dari posisi bencana. Kalau masih ada, masih ditunggu. Yankee Charlie itu, Yankee Italy Zulu, listening. Ya, sekarang bisa didengar, ganti. Silakan, Yankee Charlie itu, Yankee Italy Zulu, listening. Ya, Pak. Ya. Jadi, untuk hari ini, sudah banyak berdatangan relawan-relawan dari Sulawesi Tengah. Dari teman-teman, karena sudah ada, sudah tiba di Mamuju, dan teman-teman dari Al-Wada. Bantuan listrik gardu portable sudah di jalan. Demikian informasi yang kita cari itu, yang kita lihat dulu, yang kita cari like Mike Victor KSL. KSL, Yankee Charlie 8, Mike Victor, menginformasikan bahwa listrik sudah mulai ditangani, kemudian sudah banyak bantuan yang datang ke lokasi. Demikian Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, Yankee Charlie 8, Mike Victor, betul kan, Dik? Oke, terima kasih informasinya. Kalau masih ada berita yang lain, silakan, masih ditunggu. Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Mamasa belum bisa, karena belum jalan, masih belum dikerjakan. Demikian informasi, Gazi. Oh ya, jadi jalan menuju Mamasa belum bisa dilewati, begitu kan, Dik? Betul, Pak. Jadi untuk Makassar, Mamuju, Majene ini belum bisa. KSL, Yankee Charlie, Mike Victor, Yankee Charlie itu, Yankee Italy Zulu. Untuk rekan yang ada di lokasi, siapa saja, begitu kan, Dik? Teman-teman Orari sudah ada di posko Orari Anu, Pak. Orari apa? Kota Majene. Teman-teman Orari berkantor di kantor Kodim Kota Majene tadi. KSL. Ya. Oke, terima kasih untuk informasinya.
Jadi sekiranya sudah mulai terkondisi sedikit demi sedikit untuk listriknya begitu. Terima kasih informasinya Yankee Charlie and my Victor Victor, Yankee Charlie to Yankee Italy Zulu, mendengarkan kembali bagi teman-teman yang masih mau memberikan informasi. Silakan, ada lagi yang mau menyampaikan informasi dari lokasi Majene ataupun daerah sekitarnya yang terdampak. Yankee Charlie itu Yankee Italy Zulu listening. Sekali lagi rekan-rekan yang mungkin masih memberikan informasi atau menyampaikan informasi, silakan. Saya tunggu Yankee Charlie itu Yankee Italy Zulu listening. Oke, nampaknya sudah tidak ada. Silakan untuk rekan-rekan dipanggil satu-satu yang standby di sini. Yankee Charlie itu Yankee Italy Zulu listening. November X-ray. Oke, thank you. November X-ray X-ray Yankee Delta Zero November X-ray X-ray 59. Om Yono, selamat pagi. Oke, Kiasal Om Yono, thank you, selamat pagi. Di belakang Om Yono ada lagi, silakan Yankee Charlie itu, Yankee Italy Zulu. Yankee Delta 8, Kilo Yankee Sierra. Ya, Yankee Delta 8, Kilo Yankee Sierra, Yankee Charlie itu, Yankee Italy Zulu, your 59. Oke, terima kasih Yankee Delta 8 Kilo Yankee Sierra. Rekan lain yang masih standby di sini silakan Yankee Charlie itu Yankee Italy Zulu listening. Delta Charlie Kilo, Yankee Charlie 9, Delta Charlie Kilo, year 59. Oke, terima kasih Om Dede, Yankee Charlie 9, Delta Charlie Kilo, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu. Masih ada rekan lain yang mau standby di sini, silakan Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, listening. Yankee Charlie 8, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, Yankee Charlie 8, Victor Bogot, dari Ambon, siap membantu komunikasi emergensi, Majene. KSL, KSL, Yankee Charlie 8, Victor Foxtrot Bravo, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, your 59 on France, terima kasih untuk bantuannya, nanti bisa di-handle setelah saya sudah tidak bisa mendengar. Terima kasih on France, yang lain-lain masih ada, silakan Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Tali Sulu, this is Yankee Delta 9, Bravo Mike Delta, your 59, KSL Medi. KSL, KSL, Yankee Charlie 9, Bravo Mike Delta, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Sulu, your 59, thank you. Yankee Charlie, Victor Foxtrot Bravo, silakan di handle Yankee Charlie 2, Yankee Italy Sulu, standby. Oke, okay, terima kasih, rekan-rekan di Kota Majene. Barangkali ada informasi lanjutan tentang keadaan di sana, silakan. Di sini yang kita lihat Victor Bogot Bravo di Ambon siap menerima informasi. Kota Majene dan di Kalimantan Selatan, jika ada sesuatu atau informasi yang ingin disampaikan, silakan. Di sini Charlie Victor Hugo Bravo di Ambon siap membackup informasi. Silakan.
Ya, satu derajat lagi. Tiga derajat, 0,1, oke, standby. Yang paling bagus kita ini, jadi juga disampaikan bahwa kalau menggunakan 4x4 boleh lewat Pasabu, kalau tidak menggunakan 4x4 ya bisa lewat via Mamasa menuju lewat Mandi, demikian informasi yang mau berganti. Oke, informasi. Jadi sarankan saja untuk informasi bagi warga terkait di Trans Makassar dan dari Pasapa, saya sudah informasikan kalau menggunakan kendaraan 4x4 bisa lewat Pasabu, terus Dukai, tembusnya Jalan Poros Patidi. Oke, terima kasih Pak Yeki Putrogen Prabu Alba Yukoro. Salam untuk rekan-rekan, sukses kegiatan sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Kali ini kita akan melakukan memonitoring komunikasi satelit, emergensi komunikasi satelit untuk Majene Sulawesi Barat. Majene Sulawesi Barat. Hari ini tanggal 15 Januari ya 2021. Jadi kita akan segera memonitor, dan apabila ada permintaan atau bantuan untuk kita berkomunikasi atau membantu, kita akan bantu dari sini. Posisi Oscar India 52 Echo Echo siap membantu untuk komunikasi emergency communication satelit bencana Masamba, bencana Majene Sulawesi Barat. Oke. Kita persiapkan. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi posisi satelit dari arah barat nanti menuju ke timur. Saat ini posisi sudah pas. Ya, posisi pas di sini. Dan ini 1 menit lagi posisinya untuk satelit IO86 melintas di posisi kita pada pukul 7 lewat 17 UTC atau pukul 14.17 waktu Indonesia Barat. Mari kita persiapkan, waktunya tinggal 1 menit lagi. Mudah-mudahan kita bisa memantau dengan baik, karena saat ini posisinya lagi low elevasi. Maksimal hanya 15 derajat di Oscar India 52 Echo Echo. Nah, kita coba, tinggal 59 detik lagi posisi satelit akan terlihat di sebelah barat. Jadi ini, record akan saya hidupkan juga yang di HP. Oke, posisi 43 detik lagi. Ya, posisi 35 detik lagi. Jadi cuaca saat ini sedikit mendung, tapi masih hitungannya masih cerah ya untuk di kota Yogyakarta. Oke, 17 detik lagi, 15 detik lagi, 13 detik lagi. Ya, kita segera hidupkan untuk radionya. Ya, ini dia posisinya. Ya, oke.
Kita menunggu net ya. Kita menunggu NCS-nya untuk emergensinya. Kita menunggu apakah ada komunikasi emergensi atau tidak. Saat ini kita tunggu. Sudah di posisi 2 derajat. Saat ini posisi sudah 2 derajat. 3 derajat. Posisi 3 derajat. Posisi 3 derajat. Sudah 4 derajat. Belum ada tanda-tanda. Posisi mendekati 5 derajat. Posisi mendekati 5 derajat. Ya, sudah 5 derajat. Kita masih menunggu. Apakah ada stasiun yang memandu? Kita masih menunggu. Ternyata belum ada. Kita tunggu aja. Ternyata belum ada yang memandu. Ya, kita tunggu aja. Dan bunyikan tembakan ya. Kita masih menunggu. Ada suara tembakan terus. Delta Zero November X-ray. Yankee Delta Zero November X-ray. Ya, Yankee Charlie itu Yankee Italy Zulu listening. Om Sony, silakan aja dipandu Om Sony. Oke, buat teman-teman yang berada di lokasi Majene atau sekitarnya yang memberikan informasi, silakan. Saya coba menghandle Yankee Charlie itu Yankee Italy Zulu, silakan. Yankee Charlie One, saya cari-cari Yankee Charlie itu yang India Zulu. Minta informasi Om Sony, apakah penerimanya jelas Om Sony? Ya, Om, ini Yankee Charlie One, saya cari-cari. Om, kami sampai monitor jika ada rekan-rekan yang ingin berguna. Oke, assalamualaikum Om Sony. Soalnya jalur kotor sekali tadi ya di AOS ya. Oke, kita menunggu standby. Silakan rekan-rekan dari lokasi yang mau menginformasikan Yankee Charlie itu Yankee Italy Zulu bersama Yankee Charlie One Sierra Charlie standby mendengar. Yankee
Rekan-rekan dari lokasi Sulawesi Barat, Majene, silakan yang mau menginformasikan atau sekitarnya, Yankee Charlie itu, Yankee Italy Zulu, mendengarkan untuk informasi Anda. Silakan, standby. Sekali lagi buat rekan-rekan yang ada di Majene dan Sulawesi Barat yang mau menginformasikan situasi dan kondisi, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, mendengarkan. Sekali lagi buat rekan-rekan yang berada di lokasi di Majene, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, memandu Anda untuk memberikan informasi, kami siap monitor. Apakah ada rekan-rekan yang di lokasi atau mendekati lokasi bencana? Silakan menginformasikan berita dari sana, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Nampaknya belum ada Om Sony, Yankee Charlie 1, saya cari-cari, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu. Ya, silakan, silakan. Yankee Charlie itu, Yankee Italy Zulu, monitor. Silakan yang mau memberikan informasi, Yankee Charlie itu, Yankee Italy Zulu, listening. Ya, sekali lagi untuk rekan-rekan yang berada di lokasi bencana Majene dan sekitarnya yang ingin memberikan informasi, silakan Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Ya, sekali lagi Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, mendengarkan rekan-rekan yang ada di lokasi Majene dan sekitarnya, kami siap menerima laporan Anda. Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Yankee Charlie 8, Mike Victor, Victor apa monitor? Yankee Charlie 8, Mike Victor, Victor apa monitor? Susah. Ya, silakan yang akan memberikan informasi, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Ya, ya, silakan informasi apa yang diberikan, silakan Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Yankee Charlie 8, Matt Victor, Victor, silakan Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Ya, Pak, informasi Ibu Menteri Sosial dan Kepala Badan Bencana Nasional menggunakan helikopter TNI menuju ke Sulawesi Barat, demikian. Informasi ganti. Kiasal, Yankee Charlie 8, Mike Victor, Victor, informasi diterima dengan jelas. Apakah ada informasi lain yang perlu disampaikan? Silakan, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Ayo, nanti kita buka untuk 40 meter band, Pak, karena untuk teman-teman orari lokal menggunakan frekuensi 2 meter band dan HF belum ada terdeteksi untuk menggunakan VR86.
Demikian informasi yang kita itu, yang kita di sini, yang kita lihat Mike Victor, Victor ganti. KSL, KSL, Yankee Charlie 8, Mike Victor, Victor, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu. Ya, tidak apa-apa, yang penting Anda bisa memantau dari sana, nanti Anda laporkan saja. Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Apakah masih ada rekan lain yang mau memberikan informasi? Silakan, yang di Charlie itu, yang di Italy dulu, listening. Yang di Charlie One, Sierra Charlie Charlie, apakah masih jelas mendengarkan? Yang di Charlie itu, yang di Italy dulu. Yankee Charlie 8, Mike Victor Victor, apakah masih terdengar jelas untuk pancaran kami dari Oscar India 52 Echo Echo? Yankee Charlie 8, Mike Victor Victor. Ya, ternyata sudah. Informasinya seperti itu aja. Ya, harus kita padukan untuk emergency communication dengan menggunakan ICEP atau HF, karena radio di rumah ya kita belum bisa mantau dari sini nih. Oke. Setidaknya kita sudah bisa menerima informasi dari Yankee Charlie 8, Mike Victor Victor yang ada di seputaran Sulawesi Barat sana. Dan terima kasih Anda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin menginformasikan situasi dan kondisi di Sulawesi Barat. Silakan Anda masuk ke VR IO 86, kami siap membantu. Yankee Charlie itu yang ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pantri, bye-bye.